Terima kasih Ustaz. Kita menuju ke informasi yang berikutnya ya. Kita simak ada teman-teman kepolisian ini akhirnya menetapkan ada 17 anggota panitia pendidikan dasar atau Diksar pencinta alam sebagai tersangka. Mereka diduga menganiaya seorang siswa SMK Negeri 2 Luwu Timur hingga korban meninggal dunia. 17 panitia dari Sanggar Kreatif Anak Rimba Luwu Timur ini langsung digelandang ke Polres Luwu Timur. Muda-mudi yang terdiri dari 15 laki-laki dan 2 perempuan itu diduga menyebabkan Muhammad Rivaldi, siswa sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Luwu Timur Sulawesi Selatan, tewas akibat dianiaya. Korban yang berusia 17 tahun tersebut menderita sejumlah luka lebam akibat pukulan saat mengikuti pelatihan pecinta alam. Polisi memastikan jumlah tersangka dari peristiwa tak terpuji ini akan terus bertambah. Untuk penyidikan akan masih berlanjut, masih akan ada beberapa lagi yang akan menjadi tersangka karena saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Untuk korban sendiri ada 14 orang, terdiri dari 3 orang dewasa yang salah satunya meninggal dunia atas nama MR, umur 17 tahun, kemudian 11 orang anak. Sementara duka mendalam dirasakan keluarga dan teman saat melepas korban Muhammad Rivaldi ke peristirahatan terakhirnya. Keluarga tak menyangka, Rivaldi yang kala itu meminta izin untuk pergi berkemah harus berakhir tragis dengan kematian. Pihak keluarga berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Wahyudi Baso melaporkan dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ini kan kalau kita simak, sebenarnya bukan kasus yang pertama terjadi. Hampir di beberapa institusi, di beberapa lini terjadi. Nah Ustaz, alasan sang pelaku biasanya kan untuk memberikan pendidikan terhadap juniornya yang mungkin membandel begitu. Kalau dalam tuntunan Islam sendiri, adakah cara untuk mendisiplinkan tapi tanpa melakukan kekerasan? Karena ini bisa menjadi turun menurun menjadi tradisi yang buruk. Ya betul Mas Jami, Islam adalah agama rahmat, mengedepankan kasih sayang, mengedepankan kebaikan. Kalaupun itu bentuknya adalah hukuman, tetap saja hukuman itu dipersyaratkan adalah hukuman yang mendidik, hukuman yang tidak melukai, apalagi hukuman yang menganiaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya memberikan informasi kepada kita, jangan pukul di wajah, jangan pukul yang melukai. Ada banyak cara untuk kita menghukum dengan hukuman yang bersifat edukatif. Disinilah sisi edukasi harus ditonjolkan meskipun itu hukuman. Para senior tentunya dia mengalami hal yang sama oleh seniornya dahulu. Namun itu tidak menjadi alasan untuk dia kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Sekarang di era sekarang ini lebih ditonjolkan sikap ya, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kebaikan. Karenanya kita berharap ya para senior atau siapapun yang ingin melakukan hukuman, diperhatikan konsep dari hukuman, tujuan dari hukuman, cara-cara memberikan hukuman. Tujuan hukuman mendidik. Caranya adalah hal-hal yang mendidik. Kalau dulu kami di pesantren, tentu hukumannya misalnya menambah hafalan Quran, ya, atau menulis ayat-ayat Al-Quran, atau menyelesaikan satu tugas yang mulia. Nah, kalau begitu kan hukumannya, ia akan menjadi lebih baik dan insya Allah ia akan ya meningkatkan lagi ya potensi atau prestasinya. Demikian juga tujuannya tetap tidak boleh tujuannya untuk maaf misalnya karena dahulu seniornya begitu akhirnya ada dendam. Ini kesempatan sekarang saya jadi senior dan ada junior. Melampiaskan nafsu bukan yang diakui oleh agama kita, justru siapa yang mampu menahan nafsunya. Kala dia mampu melampiaskannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipersilakan untuk memilih bidadari yang disukainya nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Kita doakan juga semoga keluarga yang ditinggalkan dapat lebih sabar dan memaafkan para tersangka.